Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Pagi ini saya berada di Belang Bebangka lagi untuk melihat beberapa kuda latihan pada hari Kamis ini tanggal 18 Mei 2023 di lapangan Haji Muhammad. Mana ke Grading? Pinik nih nih aku penitinya Ini ada spin the skillet lagi persiapan mau masuk ke lapangan. Ini ada juga Kasdi Muda Brumulio, pemilik Alfa Toa Melala dari Kunci Stable kalau tidak salah. Ya, di sini ada Aero Black juga dengan joki Tamliha. Ini ada personalinya. Sepertinya baru sembuh dan nampaknya baru juga selesai latihan. Mungkin digiring dulu dua putaran di tengah lapangan. Ya, ini ada Turangga Sakti Skunce, perwakilan dari Skunce Stable. Juga ini main nampaknya di kelas B muda. Baru siap perdana Black Eye Junior kalau tidak salah dengan Joki Suwardi. Ini ada kuda perdana yang belum kasih nama ya, calon pemula CD kayaknya. Ada juga Kulon Carlota baru siap latihan, baru siap dibawa jalan sama Dio. Di sini ada senior yaitu Pak Guru Genjami dengan kuda mengukur linggonya yang akan bertanding di kelas B muda. Ya, lebih kali kau ini. Dah, itu ada dua kawannya. Bertiga kita pun. Kerumuda kau, abis kuda. Waktu ke bulan 8 tu bi. Ini bulan 2. Kita lihat di sini di bagian dalam itu ada kuda dari kecamatan Teluk Tawar. Alita Queen, kelas C muda juga. Sama joki Tamliha dengan kuda Jasa Marga. Gulen kini kudu kagak. Juga joki senior Ajman Sultan sedang menenggang kuda Lensa Gayo yang juara satu perdana AB bulan 2 kemarin. Di sini ada satu ekor kuda milik Abang Da Sopan Sotian SKM yang bernama Penggalang Kenangan yang akan bermain di kelas B muda. Ini nampaknya milik Dr. Dharma Tapagayo ya, Jingo Melano. Kelas C2
dengan joki Tamiha untuk mempersiapkan diri di dua putaran mendatang. Ini ada lagi mahkota Pangangari, udah juara dua kalau tidak salah di perdana CD bulan Agustus lalu. Ini kuda sadel ataupun kuda lokal. Nampaknya ini kelas E punya saudara kita dari Pinangan. Ini juga kuda lokal kelas F. Kurang informasi tentang dua kuda ini. Mungkin yang tahu bisa di komentar. Tahu aku. Kuda Suwak Damaskus bersama Tuah Mahreji dan Joki Adi tengah bersiap untuk menunggang. Baik, di sini Joki Ajman Munti bersama calon juara di kelas CD pemula 3 tahun jarak 1200. Dan ini ada Suwak Damaskus lagi bersama Joki Suwardi, Joki yang sangat senior juga di Aceh Tengah. Pelatih Reja sedang memasang pelana bersama groomingnya Ihsan Acong. Kuda Panglima Menengro. Ini ada The Legend ya, yang katanya mau pensi dari dunia balap, yaitu kuda Simpati Nusa yang sangat sering juara. Ini juga ada kuda kelas B muda ya, milik salah satu dari Gunung Penemas Stable yang bernama Garuda Raya. Ini kuda andalan dari Aceh Tengah, Panglima Nangro bersama Joki Ajman Munti sedang berlatih drop ataupun ya lari anjing. Kuda asli dari Takengon, kuda Kapi, yaitu Balahatun pemilik
Pak Nono Widi, hasil ternakan sendiri yang sudah pernah juara 3 bulan 2 kemarin. Tak rewan dia akan nurun porak. Tanya nanto. Biji tarung. Kalau tu, dah ibu dah tahan dulu. Ini kandang suara men. Nanti tahan tahan tak rewan dia cok cang semuanya. Tu nak bang tu bang, zaman nak bang. Pancing tu jem rewan tu. Ya. Dia pakai tu pakai icara ya. Dia nak kudem badi, anak gayu anak yang gayu klasik. Tengok dulu memang. Ya baik sahabat Kerencing Official, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pantau terus video saya. Berizin.